Makanya ketika nasib Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kok yakin Allah wujud. Ya pokoknya wujud. Piye-piye Allah kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mergo padha ngono bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu ra iso yu'athir, ra iso yakhluk. Niku jenenge akal sing permanen. Tak bedhe iki. Barang sing ra ono itu iso gak jadi faktor wujude bumi. Mana sampean jawab? Al-Adam, sesuatu yang tidak ada, bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan, karena Al-Adam lah yakhluk, sesuatu yang enggak ada tentu enggak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Fa'inal Adam lah yakhluk, karena sesuatu yang enggak ada pasti enggak bisa menciptakan. Iku sing dawuhe pangeran, amkuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Sesuatu yang enggak wujud pasti enggak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen. Bahwa Al-Khaliq, pencipta pasti ada. Dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Terus setelah kita dicintai, karena kita orang baik, pasti mengajak baik. Itu caranya macam-macam. Misalnya kalau jadi kiai. Kalau jarang. Terbuka. Tapi tak niati binti seneng. Mereka tidak kalau buka sowan. Paling sewani sowan itu. Saya rotok nganggur-nganggur. Rotok di duwe wani sowan. Saya rotok di duwe rawani. Itu kan malah repot. Rasa suan kafe, sepaan yang ketemu orang itu sepori. Kemudian nasi suan maklar, ramalan di mobil, nggak ada suan kusbah nyilam mobil luar, malah repot kafe. Senyata niki murah meriah, diri dari pangeran sekarang. Jadi ruangan tenang dia, plus suan, sing berkecenderungan khusyuk berlebihan, ngiling-ngiling. Di antara aturan penggunaan akal adalah at-tawaddud ilah, ngiling-ngiling. Jadi Rasul akli badal iman billah wa at-tawaddud ilah. Willing it.